Sekarang gue ada di Semarang. Halo semua, kali ini ikuti perjalanan saya di kota Semarang. Di hari Minggu siang ini, agenda saya adalah melakukan plane spotting dengan Spotters Semarang. Dan ini adalah teman-teman Spotters Semarang. Halo. Hai. Kita kenalan dulu yuk. Ini dengan Andri, Mas Andriawan ya. Iya. Terus itu ada Hendra, Alvin, Ali. Nanti kita taruh di bawah sini link Instagramnya ya. Nah, kita rencananya hari ini mau spotting ya. Iya. Lokasi di mana nih? Di Maron. Di Pantai Maron. Oke, daripada penasaran kita langsung ke sana aja ya. Siap. Udah berangkat. Kita pun menuju ke lokasi di dekat Pantai Maron untuk foto pesawat. Halo, Mas. Dan inilah situasi di lokasi pertama untuk foto pesawat. Kedatangan teman satu lagi nih. Siapa nih, siapa namanya? Adriel Neva, ternyata ini tuh orangnya. Selanjutnya kita menuju dekat pantai untuk melakukan foto pesawat. Nah, ini ada Pak Yu. Halo, ini masternya. Yuh, pesawat dan sungguhnya kereta. Saya bukan apa-apa. Sungguh baik, Pak. Awas jatuh, Pak. Dan inilah lokasi ketiga yang berada di dekat ujung landasan pacu Bandara Ahmad Yani Semarang. Dan inilah lokasi terakhir untuk spotting hari ini di sebelah runway dengan view terminal baru. Hasil dari spotting di Semarang ini dapat dilihat di Instagram saya @ihiki. Jangan lupa untuk di-follow. Terima kasih kepada rekan-rekan spotter Semarang untuk keseruannya hari ini. Sehari sebelumnya di hari Sabtu, saya tiba di Semarang. Mari kita ikuti perjalanan kuliner saya di Semarang. Lokasi pertama untuk sarapan adalah di Soto Ayam Pak Darno di Jalan MH Tamrin nomor 88. Kali ini saya ditemani oleh Gina, rekan saya dari Jakarta. Baru tahu. Nih mangkok sate, heeh. Ada soto Betawi, nih perbandingannya sama kepala tangan, kalau gedenya kecil ya. Mari makan. Ini ada tahu bakso khas Semarang juga. Untuk makan siang, saya menuju Warung Mangut Haji Nasima. Saya ditemani oleh rekan saya dari Surabaya, Gali. Ini dia manusia dari Surabaya, Gali. Makan. Dan sekarang saatnya saya untuk check-in di hotel tempat saya menginap, Rooms Inc. Hotel dengan nuansa industrial kontemporer yang sangat hip.
mari kita intip kamar saya dengan gali. Ini adalah Wall of Fame, artis-artis yang pernah menginap di Rooms Inc. Terdapat berbagai fasilitas seperti gym, permainan dart, dan juga permainan biliar secara gratis. Dan inilah pemandangan dari kamar Lawang Sewu di seberang. Halo. Sekarang kita udah ada di pernikahan teman kita ya. Dan konsepnya seru banget. Ya, nanti harus di-shoot deh. Ya, nanti kita coba lihat ya. Seru banget, lihat dong. Ya, tampil. Kostumnya, tampilannya udah tuxedo ya kan? Iya. Kadita. Sama kita di sini dan langsung bersama-sama tentunya yang paling bahagia malam hari ini yang paling penuh dengan sukacita malam hari ini Indrianiku dan ibu Susanto orang yang akan bercanda malam ini dan ibu Susana Kasyani. Malam yang bahagia juga harus selalu menunjukkan kebahagiaan kepada seluruh tamu dengan pelan-pelan bersama-sama menggambarkan perjalanan hidup yang pastinya akan dilalui bersama mulai malam hari. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Selamat kepada Teddy dan Siwi. Selamat menempuh hidup baru, bahagia dan langgeng selalu. Halo, Siwi. Selamat ya, selamat pernikahannya. Tapi kalau misalnya sudah punya pasangan satu, iya langsung pada maju ya. Awas ini sepertinya mereka teman-temanmu sudah mulai anarkis mau langsung merebut ya. Oke, dua, tiga. Boleh kita beri tepuk tangan. Di acara pernikahannya, rekan saya Teddy dan Siwi memberikan penampilan, tarian, dan juga live akustik. Terima kasih telah menyaksikan vlog saya. Saya akan menutup vlog kali ini dengan penampilan spesial dari Teddy dan Siwi.